Halo semua, kembali lagi bersama channel Aina Official. Kali ini saya akan unboxing mikrofon wireless M8. Ini sangat simpel. Ini di belakang ada panduannya, mikrofon, kapasitas baterai mikrofon 60 mAh, kapasitas pengisian baterai 400 mAh, daya tahan baterai bisa sampai 10 jam, kekuatan baterainya 10 jam, jaraknya bisa 10 meter atau sampai 15 meter kalau tanpa penghalang. Ini cukup simple buat kreator pertama. Kita buka langsung, tarik. Nah, tampilannya begini, elegan banget guys. Tempatnya ada nih. Ini buat chargernya ada di sini. Tempatnya lumayan kokoh, kuat. Ini dapat buku panduan. Ada lagi dapat. Ini apa nih? Charger kayaknya. Iya benar ini. Kabel charger USB ya. Taruh lagi. Kita buka mikrofonnya. Nah, tampilannya begini. Mikrofonnya ada dua mikrofon, dan ada juga jika mau beli satu mikrofonnya juga ada. Elegan banget. Ini buat penyaring suara. Ini buat charger langsung bisa. Nah, samping. Nah, langsung dan jika mau ngecas di tempat ini juga bisa guys, tempatnya tinggal ditaruh aja nanti nyala. Nah, nyala merah berarti lagi ngecas guys, dan tempatnya ini bisa dicas dari belakang ini, dan ini tadi kabelnya dalam ini dengan sambungan ke kepala HP, casan HP ya. Harganya sangat murah meriah guys, buat YouTuber pemula bagi mau terjun ke dunia YouTube ataupun buat live streaming juga oke. Yes. Ini kalau mau ngecas langsung di sini juga bisa. Dan jangan lupa guys, kalau baru biasanya di sini ada tutupnya nih. Nah, ini harus diambil ini ntar nih. Biasanya ada warna biru apa hijau lah kayaknya. Ini nih. Buka, ntar takutnya nggak bisa nyala. Ada apanya? Ini ada tutupnya biasanya. Nyala jepitannya enak. Tinggal dicantolin aja. Cara makainya, kita ini ada tombol di sampingnya.
ini harus jangan ditekan sekali aja ya, ini harus tekan sebentar, tekan aja. Nah, ini berkedip. Apabila ini sudah berkedip kayak gini, penerima mikrofonnya ini sudah harus ke HP, sambungin ke HP, colokin. Ini kan pemancar. Nah, jika ini nanti ini kan ada ini lampu, nanti lampu ini merah menyala. Apabila dia berkedip lampu merah yang di sini, berarti belum terkoneksi. Apabila lampu merah di sini nggak berkedip merahnya, berarti sudah terkoneksi. Udah ada guys, murah meriah guys, simple. Ada dua tipe, ada yang satu mikrofonnya bisa, yang dua mikrofon bisa. Oke, ada guys. Dan ini tombol ini ada tiga penyaringan, tinggal tekan aja ini tombolnya satu kali tek gitu aja. Ntar satu lagi, ganti lagi penyaringan kedua, tek gitu lagi, terus ketiganya sama. Dan apabila terkadang ini terkoneksi ke HP masih nggak nyala ini lampunya, nanti ada pengaturannya ke HP. Kita ke pengaturan langsung yuk. Nah teman-teman, langsung ke pengaturan HP-nya teman-teman. Dan kali ini saya memakai HP Oppo A18. Pengaturan, terus tarik ke atas, terus tekan pengaturan tambahan. Nah, terus tarik lagi ke atas. Nah, ini kan saya udah aktif sih ya. Nih, ada koneksi OTG. Nah, lu aktifkan. Ini kan karena saya udah aktif, jadinya udah ini sih ya, tersambung. Ini aktif. Langsung pencet, apabila belum bisa terkonek, pencet ini. Koneksi OTG, dan aktifkan. Nah, nih coba langsung nyala pasti. Coba aja teman-teman di HP teman-teman. Oke, begitu aja ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and comment teman-teman. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses teman-teman.